Para petani di Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto melakukan panen lebih awal pada hari Jumat 6 Januari 2023. Langkah ini dilakukan menyusul melonjaknya harga cabai di pasaran yang mencapai sekitar Rp58.000 per kilogram. Meski cabai masih hijau, petani tampak antusias panen hasil tanaman perdu ini. Lokasinya ada di areal persawahan Dusun Mayar Sari, Desa Gunung Sari, Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto. Salah satu petani cabai bernama Tegas mengungkapkan ia panen lebih awal lantaran harga cabai rawit di pasaran tembus sekitar Rp32.000 per kilogram. Harga cabai tersebut merangkak naik sejak awal tahun ini. Ia mengatakan alasan petani panen cabai lebih awal lantaran menghindari adanya hama yang merusak tanaman perdu tersebut. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Iwan Abdillah menjelaskan, harga cabai sempat stabil dan mulai merangkak naik usai tahun baru hingga sekarang yang nyaris menyentuh Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai lumrah di saat permintaan pasar tinggi dan ketersediaan terbatas yang juga dipengaruhi faktor musim hujan. Menurut Iwan, pemerintah daerah melalui Disperindag telah berupaya mengatasi kenaikan harga cabai. Salah satunya dengan inovasi pengolahan cabai. Pihaknya juga telah melakukan sosialisasi ke masyarakat agar beralih menggunakan cabai olahan yang diproduksi UMKM Kabupaten Mojokerto.